Hai hai hai, sobat pecinta sepak bola tanah air. Berjumpa kembali di channel Bola Tama TV. Berikut hasil pertandingan pekan ke-8 BRI Liga 1 2022 pada hari Sabtu 3 September 2022. Persis Solo bermain imbang melawan PSIS Semarang. Berikut jadwal pertandingan pekan ke-8 BRI Liga 1 2022 pada hari Sabtu 3 September 2022. Persikabo 1973 versus Borneo FC pada pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Live streaming di aplikasi video. Dilanjutkan pertandingan antara Persija Jakarta versus Bayangkara FC pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Disiarkan langsung di Indosiar. Berikut ini jadwal pertandingan pekan ke-8 BRI Liga 1 2022 pada hari Minggu 4 September 2022. Pertandingan Persib Bandung versus Rans Nusantara FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Disiarkan langsung di Indosiar. Kemudian Dewa United versus PSS Sleman pada pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Disiarkan langsung di Indosiar. Dan terakhir Barito Putra versus Arema FC pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Disiarkan langsung di Indosiar. Berikut klasemen sementara BRI Liga 1 2022. Berikut daftar top skor BRI Liga 1 2022. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Rapo sepak bola tanah air.